Bapak Kasal, Excellency Ambassador from Belgium and Colombia, seluruh Eselon 1, seluruh hadirin dari Chief Editor dan kawan-kawan stakeholder pengusaha perikanan yang saya hormati, seluruh staf KKP yang saya hormati, duduk mendengarkan dari video sampai kepada Eselon 1 dari Pak Sekjen, Pak Dirjen, tadi kawan-kawan yang berprestasi dari daerah yang dalam setahun ini bekerja bersama saya. Perasaan bangga dan syukur yang luar biasa. Saya kadang-kadang, Pak, juga tidak percaya bahwa ternyata melihat perubahan yang begitu cepat yang tadinya tidak saya harapkan. Saya terus terang saja memang mengosongkan kepala saya pada saat saya masuk ke KKP hari pertama. Saya buang semua pikiran dan asumsi karena saya punya pikiran sangat banyak. Kalau saya masuk dengan pikiran yang begitu banyak, tentunya akan susah untuk merasakan dan melihat dan mendapatkan impression dari hari pertama saya di kantor. Jadi saya datang kosong kepala saya, Pak. Tetapi tentu saja apa yang saya bicarakan dengan Pak Presiden sebelum saya dilantik itu menjadi satu niat dalam hati saya. Pak Presiden bilang kita perlu perubahan. Kita harus merubah. Perubahan dan merubah itu kata yang menarik saya. Kata yang attracting change and to change. That was the word that attracted me to join the cabinet. Dan itu yang saya pikir akan menjadi satu waktu dan satu aktivitas yang akan saya lalui, yang pasti akan sangat dinamis dan akan sangat menarik. Saya tidak terbayang jadinya akan seperti roller coaster, Pak, di beberapa event. Dari mulai hari pertama muncul berita santer tentang penampilan saya di istana. Wah, semua saya lihat kasih komentar. Menteri apa itu katanya? Duduk ngelemprok di tanah merokok lagi. Saya bilang, ups, baru satu hari udah bikin salah saya. Tapi ya anyway, saya juga tidak bisa berubah drastis siapa saya dan bagaimana saya selama 50 tahun terakhir. Jadi ya, positive thinking saya kembaliin lagi. Oke, okay, let's go. Setiap hari diberitakan, semua memberitakan segala macam. Kemudian mulai saya pikiran tentang pekerjaan. Gambar tadi yang ada di display adalah gambar saya mengundang 6 dubes dari negara tetangga kita sebelum kita mencanangkan penegakan hukum atas UU fishing di Indonesia. Kemarin Pak JK mengingatkan saya dan memang sebetulnya itu yang ada di kepala saya selama ini. Investor internasional, semua negeri-negeri bicara kelemahan Indonesia. The weakness of Indonesia for investment to create, to invite business investor itu karena law enforcement-nya. People do not want to come to Indonesia because of the lack of law enforcement in the country. Dan selalu kritisi-kritisi, analisis-analisis juga bicara Indonesia ini tidak bisa maju karena law enforcement-nya. Makanya saya berpikir yang pertama kali saya akan kerjakan, I will want to show to the world and to everybody, Indonesia is very good in the matter of law enforcement.
bahwa perairan Indonesia, bahwa teritorial Indonesia telah dimasuki, diintervensi, ikannya dicuri oleh banyak kapal-kapal dari luar negeri selama bertahun-tahun. Dan nobody is the matter with it. Dan nobody is looking at it. Something is common happen. Something is just usual. Nothing is wrong with that. Indonesia dengan the second largest coastline and water territory perform only number 3 as seafood exporter in Southeast Asia, it doesn't create a question or even a surprise. So that was, the planning, the intention to put the sovereignty in the first place. Untuk membuktikan Indonesia bisa melakukan law enforcement. Begitu saya kedatangan tamu-tamu, saya jelaskan, Excellency, I have an incredible job. With my lack of education, everybody aware and everybody knows I don't finish my high school. And I come from different world, professional, not a bureaucrat. I don't know how bureaucrat running the show. I only know how as a professional running the show. I'm not an academic person. I'm a practitioner. So I have a very nice, very friendly chat with everybody on that 4-5 hours lunch, that they will support and helping me for all my lack of experience, education, and knowledge of bureaucracy, of bureaucracy. So they promised me to support. And of course, announcing to the country that we can enforce our regulation number 45/2009, that if we capture and seize the vessel, the fishing vessel, unreported illegal, we will sink them. So that was clear announcement, and everybody agreed that UU fishing is a global enemy. What happened? It was surprising that actually UU fishing is just little part of any other crime that could come into illegal fishing. It's also shown to us an incredible complex of crimes activity are there, from smuggling inappropriate goods, from drugs, from alcohol, from endangered animal species, not only fish. The fish is just the part. The many rest are many other things. One of the worst thing is also bringing the whole good governance of Indonesia that we try to develop. Good governance yang coba kita bangun juga akhirnya masuk dalam pusaran mata rantai korupsi, kolusi, dan non-good governance. One of the sample is that we are saving our national fuel consumption almost 36%. Kita amankan nasional bahan bakar ini sampai level 36%, yang nilainya itu triliunan, ratusan triliun. Karena kapal-kapal yang ribuan tadi juga memakai bahan bakar punya kita, baik yang legal maupun yang ilegal. Membawa seluruh sistem, struktur, baik officer di daerah maupun di pusat, masuk dalam mata rantai kolusi yang membuat semua paralyzing the good governance, and all officers are involved. And nobody to be blamed in this case, of course. We just want
something is new coming. Kita tidak ingin mencari kambing hitam. Kita juga tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, karena bukan cuma orang atau oknum, akan tetapi sistem juga sudah salah. Karena sistem juga tidak mengawasi, karena sistem juga memberikan ruang. Kita hanya ingin memperbaiki, dan itu yang kita lakukan. Alhamdulillah, saya melihat dari hasil BPS, suplai ikan ke pasar lokal kita naik 240%. Ekspor kita ke Amerika juga ada kenaikan hampir 40%. Tuna juga lebih banyak lagi. Atli merimport dan melaporkan bahwa ekspor tuna dari Bali itu naik hampir 80% pada bulan Juni dan Juli kemarin. Satu hal yang luar biasa, saya juga tahu bahwa ada beberapa yang daerah yang turun. Tetapi secara nasional, kita sudah sumbangkan suplai ikan kepada Indonesia, kepada masyarakatnya, untuk bisa ikut merasakan bahwa kita ini punya laut yang luas, punya ikan-ikan yang segar. Kita targetkan ekspor akan meningkat terus-menerus. Tetapi tentu saja yang lebih penting adalah mengamankan sumber protein bagi bangsa kita. Karena kalau bangsa kita makannya hanya karbohidrat saja, tentunya generasi kita yang akan datang juga tidak akan pintar-pintar. Generasi kita yang akan datang tidak mungkin bisa berkompetisi global karena kualitas makanan yang dimakan. Target kita yang pertama, dan ini mohon tetap dipertahankan seperti itu, mencukupi kebutuhan ikan dalam negeri. Bila ada lebihnya, kita ekspor. Yang sudah ekspor silahkan jalan terus. Yang belum, kita juga pasar lokal juga sangat besar. Indonesia tumbuh paling tidak 5-10% setiap tahun. Berarti itu juga pasar yang tumbuh untuk kita supply. Saya punya keyakinan dengan konsumsi dan diet yang high protein akan membuat manusia-manusia Indonesia 20-30 tahun mendatang manusia-manusia yang berkualitas. Manusia-manusia yang punya daya competitiveness tinggi, yang mampu bersaing. Kita tidak perlu takut dengan MEA, kita juga tidak perlu takut dengan era globalisasi lainnya. Namun tentu saja kecukupan protein ini hanya mungkin kalau kita jaga sovereignty kita. Kita kembalikan aturan undang-undang sebagaimana mestinya. Nangkap ikan tentunya nelayan Indonesia yang tangkap. Yang beli kita undang seluruh masyarakat mancanegara. Belgium investor, China investor, Thailand, Philippines, Colombia or United States. We would happily welcome you to buy our fish product, to buy our marine products, to buy our seafood. We need technology, we need buyer, we need cooperation from everybody. But we would like to request the sea, the fishing, the fishermen must be Indonesian. We welcome you to build the ship for us in our country. We welcome you to build a nice food technology, your manufacturer. We welcome you to be a big buyer and a big supporter for other marine businesses. Catching fish, this is our business, and we want to keep it this way. Other than that,
I was very pleased and very happy, Excellency, and also hadirin sekalian. Hari ini saya sangat gembira, bisa kelihatan semua sekjen dan dirjen semangatnya luar biasa, Pak Wahyu. Saya yakin saya tidak perlu lama-lama di KKP. Saya melihat semua sudah punya dan tahu working smart, working accountable, dan integrity itu adalah modal utama. Pak Sekjen menyiapkan infrastruktur dengan kendaraan yang sudah selesai overhaul, berarti bisa tancap tuh kecepatan kenceng lagi. Kita merubah accountability dengan assessment. Hari ini saya sengaja merubah yang pidato, bukan saya Pak saja, tapi juga semua dirjen harus pidato, supaya bapak-bapak juga bisa melihat bahwa KKP bukan cuma Susi Pujiastuti. Wartawan juga harus mulai mau berbicara dan harus mengganggu dirjen, bukan cuma saya yang diganggu terus. Jadi dirjen pun harus dikejar-kejar. Nanti saya sebentar lagi tinggal ya 1-2 bulan. Tanya apa? Tanya dirjen. Kalau wartawan tanya lagi, tanya dirjen. Gitu ya. Boleh kan? Udah setahun loh wartawan digangguin saya terus. Nah, saya ditanya kemarin oleh beberapa wartawan, Bu, 1 tahun yang paling berat itu apa? Ya, ngurusin wartawan, jawab pertanyaan wartawan. Itu yang paling berat. Akan tetapi rasa terima kasih yang luar biasa, penghargaan yang luar biasa kepada seluruh media yang telah menjadi pionir, mediator bagi kita untuk menyampaikan kepada stakeholder, menyampaikan berita kepada bangsa Indonesia bahwa KKP ini ingin membuat sebuah program menuju laut masa depan bangsa. Tanpa media, tanpa wartawan, tidak akan ada gaungnya, tidak akan ada efektivitasnya apabila media tidak membantu memediasikannya. Tanpa media, program-program bagus kita tidak akan bersuara. Medialah yang selama ini menjadikan gaung program KKP kita menjadi luar biasa. Dan kelihatan, dan dilihat, dan membuat orang menjadi ingat bahwa laut kita besar, sumber daya kita luar biasa, dan kita bisa mengelola laut kita dengan kedaulatan penuh, dengan keberlanjutan yang teguh, dan kita harapkan tentunya kesejahteraan akan kita dapatkan bagi seluruh stakeholder perikanan kita. Saya mengerti PR kita masih banyak. IUU fishing kita harus rubah menjadi LRRF, Legal Reported Regulated Fishing. Karena hanya dengan merubah ilegal menjadi legal, unreported menjadi reported, unregulated menjadi regulated fishing, itu satu-satunya cara kita mengamankan dan menjaga sustainability untuk sumber daya laut kita menuju laut masa depan bangsa. Tanpa itu tidak mungkin sumber daya laut kita bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Saya juga mengimbau pada hari ini, prestasi penegakan hukum atas IUU fishing ini luar biasa. Jangan sampai media Indonesia, Anda stakeholder, dan seluruh pejabat-pejabat maupun instansi malah bertanya, kenapa KKP kok nenggelamin kapal terus? Dulu dikritik Indonesia penegakan hukumnya jelek.
Sekarang kita tegakkan hukum, malah kita dikomplain kok nenggelamin kapal terus. Jadi kita ini maunya apa? Saya juga memohon kepada para petinggi KKP yang sudah pensiun. Saya juga memohon kepada instansi lain, pejabat-pejabat tinggi, pensiunan-pensiunan TNI, Polri, pengusaha-pengusaha besar, untuk tidak lagi membuat silent voices, melobi, membujuk, mencari cara untuk mendiplomasikan, untuk melobi, untuk meminta model-model IUU fishing kembali ke Indonesia. Saya mohon dengan sangat, saya sudah merasa sangat bersyukur dengan keberhasilan penegakan hukum ini. Jangan nodai dengan kepentingan sesaat untuk mendapatkan fee dan komisi. Illegal, unreported, unregulated fishing berganti baju, memakai kapal-kapal lokal dengan kamuflase-kamuflase baru, orang-orang asing berKTP Indonesia, bahasa Indonesia pun tidak tahu. Saudara-saudara, satu hal saya mengingatkan, SDA perikanan kita itu luar biasa kaya. Apabila kita jaga, saya yakin supply seafood dunia 60% sampai 70% akan berasal dari lautan kita. Akan tetapi, kalau kita tidak jaga, sebagian besar akan diambil oleh orang lain. Saya bekerja, Pak Nilang kau betul, memang hanya kalimat itulah yang membuat saya selalu punya tenaga dan tidak pernah capek. Dan selalu stubborn. Nothing is impossible. Merubah, merombak anggaran kita untuk membuat 4.000 kapal. 100 juta bibit akan disebar. Rumput laut, budidaya, pangan mandiri, pakan untuk pembudidaya yang mandiri. Hanya bisa kalau kita dengan keras dan disiplin itu mengalokasikan selalu 60-70% untuk stakeholder kita. Kalau kita tahun ini bisa membuat 3.500 kapal, dalam 4 tahun kita akan membuat 14.000 kapal. Saya punya keyakinan dengan rata-rata mempekerjakan 3, yang besar 10-20 orang, maka akan ada pekerjaan baru, akan muncul nelayan-nelayan baru dengan jumlah ratusan ribu. Kenaikan supply kepada pasar lokal sebesar 240% itu adalah penambahan yang hampir mencapai 6 jutaan ton. Satu hal yang luar biasa. Dengan 3.500 kapal dan juga sudah ada perbankan satu yang berkomitmen akan mendampingi dengan jumlah yang sama. Dan saya berharap ada bank lain juga ikut mendampingi. Mereka sudah berani memberikan, kalau kita buat 4.000, mereka akan bikin juga 4.000 kapal. Jadi kalau sekarang satu bank sudah berkomitmen dengan 3.500 kapal kita, jumlah itu akan naik menjadi 7.000 kapal. Dan ini semua akan dibuat di Indonesia. Kita akan spend dari government budget sendiri saja $400 million. If the bank is also involved into this development, that will be double than what the government will spend.
Dan saya harapkan kemajuan ini akan terus-menerus dipertahankan. Bapak-bapak eselon 1, staf ahli, penasehat KKP, Pak Ridi, Pak Arif, dan seluruh staf KKP, saya ucapkan terima kasih. Anda orang-orang yang hebat. Anda bisa mengikuti perubahan yang luar biasa. Terutama saya bilang hebat karena Anda bisa mengikuti orang gila seperti saya. Saya berharap kegilaan saya akan dikenang positif. Nothing is impossible menjadi moto Anda-Anda semua. Saya yang tidak sekolah juga jadi menteri, itu kan juga nothing impossible loh Pak. Tapi tentu saja, kalau dalam channel News Asia saya ditanya apakah you will advise to the people to quit school and be minister? Of course not. When people continue asking me, yes, that's what I will answer. Maybe it's better like that. Tapi tentu saja, advice yang benar, cari pendidikan, sekolah setinggi Anda bisa dapat. Cari pekerjaan yang Anda suka. Berkarir, berpikir, bereksplorasi dengan kegembiraan, dengan kesenangan. Kalau Anda gembira, tenaga Anda juga besar. Kalau tenaga Anda, energi Anda besar, Anda juga akan achieve hal yang lebih besar. Kalau Anda tidak suka, then change it. Cari yang Anda suka. Belajar yang Anda suka. Kegembiraan adalah energi. Energi adalah achievement, keberhasilan. Opportunity untuk orang tidak sekolah menjadi menteri tidak mungkin available untuk everybody. If that I have, itu kebetulan saja. So, setiap orang harus mengejar pendidikan, harus bekerja dengan baik, harus komitmen tinggi. Yang saya yakin keberhasilan nanti milik Anda semua. KKP akan menjadi departemen yang lebih baik lagi setiap tahun. Saya berharap dengan segala keterbatasan saya punya, saya bisa memberikan sebuah perubahan menuju hal yang lebih baik. Dan KKP akan punya orang-orang hebat untuk pemimpin-pemimpin masa depan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Fishing Watch, yang mana ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa, di mana tidak mungkin ada lagi kapal-kapal yang melakukan illegal fishing bisa bersembunyi. With or without VMS or ICE, kita akan lihat, kita akan kejar. Dan inilah yang saya bisa share dengan bapak-bapak semua. Dan perbandingannya ini adalah sesudah moratorium. Lanjut. Ini bahwa terlihat sekali jelas bahwa banyak sekali pengurang kapal-kapal yang ada di Indonesia. Dan untuk demo videonya tolong. Dan ini nanti user bisa memantau seluruh pergerakan kapal secara online dari data-data BMS. Dan tidak ada lagi kapal yang bisa sembunyi. Jadi setiap titik oranye di layar ini mewakili data kegiatan kapal per jam yang konsisten dengan kegiatan penangkapan ikan. Dan data ini juga bisa diintegrasi dengan data ICE. Contohnya misalkan silver residual yang saat ini di Sabang. Dan karena pergerakannya ini online, jadi kita melihat bahwa apabila ada pergerakan-pergerakan yang tidak konsisten, seperti misalkan di titik-titik ini.
Ini contoh lain untuk Haifa. Bahwa ketika ada garis lurus seperti itu berarti tanda bahwa mematikan transmitter. Jadi integrasi data AIS dengan data VMS. Jadi Global Fishing Watch ini KKP meluncurkan kerjasama dengan SkyTruth, Oceana, dan Google Earth Outreach. Jadi memungkinkan setiap user untuk melihat 24 juta titik data sekaligus, di mana sebelumnya itu tidak mungkin. Ini karena pakai data Google Cloud Services. Jadi dari setiap klik ke satu data ini, nanti akan melihat pergerakan kapal dari awal sampai akhir. Jadi ini tindak lanjut dari kunjungan Ibu Menteri ke Amerika Serikat, dan pada saat ini nanti di launching 2016, nantinya akan menjadi data untuk publik. Ini salah satu terobosan KKP, dan ini adalah negara pertama di dunia yang mau membuka data VMS untuk publik. Habis sekali ya, banyak sekali kata-kata penting dari Ibu yang saya catat itu, nothing impossible, ya segala macam. Catat tuh catatan pribadi saya. Tapi sebelum itu, ini ada tamu-tamu VIP yang datang ke semari. Sayang beliau udah meluangkan waktunya untuk hadir di antara kita. Bagaimana kalau kita minta tanggapan ya satu-satu ya. Mulai dari Bapak Menteri Koperasi UKM, Bapak Anagung Gede Ngurah Puspayoga. Pak, mohon komentarnya Pak atas KKP. Jadi kalau tadi disampaikan Bu Susi sudah menenggelamkan 101 kapal. Saya di Kementerian Koperasi juga sudah menenggelamkan 62.000 koperasi yang tidak aktif. Dan tentunya apa yang disampaikan Bu Susi sangat bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi Kementerian Koperasi tentunya. Jadi saya khusus datang ke sini, sengaja datang ke sini untuk melihat, mendengarkan setahun kinerja kementeriannya Ibu Susi. Dan tadi kita sudah lihat, dan itu sangat realistis dengan terukur bahwa memang patut Kementerian KKP ini adalah kementerian nomor satu di Kabinet Kerja. Kementerian terbaik. Dan sengaja datang ke sini, saya mendapatkan sesuatu yang berharga. Tadi saya sudah minta soft copy dari Pak Sekjen, kinerja kesekjenan gimana, dan tadi saya dengar pidatonya Bu Susi luar biasa untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kesempatan yang kedua, saya mau kasih kesempatan ini untuk juga mengomentari pimpinan kerja penting dari KKP, yaitu Angkatan Laut, yaitu Bapak Wakasam. Yang terhormat Ibu Menteri dan Pak Menteri Koperasi, hadirinnya berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jauh Ibu, tadi undangan kesini memang undangan untuk mengganti acara ini, bukan untuk berbicara di depan. Namun karena memang kami yang merasakan langsung bekerjasama dengan Ibu beberapa saat, terutama waktu kami ngasih pakar mabar di lapangan, sungguh kami merasakan selama kami dinas di Angkatan Laut 32 tahun, baru kami merasakan ada sosok pemimpin yang begitu tegas, tidak takut pada siapapun, bahkan setan pun takut sama beliau. Jadi akhirnya kami juga berani. Kami sangat berani mendukung beliau ya, karena memang beliau tidak ada yang ditakuti. Akhirnya saya juga pede juga akhirnya menyesuaikan beliau. Terus memang kesan kami yang disampaikan nothing is impossible tadi, memang kami merasakan dalam beberapa kegiatan terutama di kapal itu, kami sangat khawatir waktu Ibu mau turun dari kapal, mungkin masih ingat Ibu turun dari kapal ke Sekolah Cikarang itu ada tangga. Kalau orang normal tentunya akan melalui tangga itu. Namun beliaunya langsung lompat kira-kira ketinggian 4 meter. Kami bayangkan kalau saya terjun ke sana, kaki saya patah. Tapi Ibu lompat ke sana. Ini sungguh sangat di luar dugaan saya semula. Saya jatuh, tapi ternyata langsung lompat. Dan ini memang sudah banyak pembuktian-pembuktian yang nanti is impossible tadi.
artinya kami setelah mendengarkan tadi daripada Dirjen, dari Sekjen yang demikian luar biasa, akhirnya bisa berubah arah daripada Menteri KKP ini. Barangkali kami yang merasakan dari sisi luar, karena kami kontrapart tentunya, kami merasakan memang sungguh sangat hal ini. Bahkan target-target yang diberikan Ibu tidak pernah ada yang lolos. Ini merupakan prestasi yang barangkali yang kami ceritakan tadi. Kami 32 tahun dinas, baru kali ini kami merasakan kami berdiri dan berjalan itu merasa terkesan. Mungkin itu yang kami sampaikan sekalian. Kami sangat mengapresiasi apalagi dari data-data yang disampaikan tadi memang real, dan kami juga merasakan, terutama kami, prajurit kami ada di perbatasan-perbatasan, di daerah-daerah, di pulau terpencil, dan mereka merasakan semuanya, apresiasi sama Ibu yang begitu peduli, dan kebijakan Ibu ini sangat dirasakan oleh rakyat banyak, masyarakat banyak, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Masyarakat kita yang masih terbelakang merasakan dampaknya, dan mereka sungguh saat ini mulai berani menyampaikan SMS apapun kepada Ibu maupun kepada saya yang semula mungkin ragu-ragu, namun saat ini semuanya jadi terbuka, dan inilah memang yang menjadi Indonesia baru. Dan apa harapan Ibu, kami sangat mendukung, dan Ibu bekerja terus ikhlas tanpa ada resep apapun, sehingga kami juga sama mendukung dengan terus ikhlas untuk mensukseskan kebijakan-kebijakan Ibu. Mungkin itu dari kami, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duta Besar Belgia. Selamat siang, saya nama saya Patrick Herman, saya Duta Besar Belgia. Hari ini kita akan coba bicara bahasa Indonesia. But this time, a few words in English, Your Excellency, just to congratulate you. A few months ago, I congratulated you for your own birthday. This time, I congratulate you for the birthday of your commandant, of your ministry. And I can see that both are as important for you, yourself and your people. And this is something that is very important in Indonesia these days, wanting to change things and putting all your heart in what you are doing. And I would like to congratulate you for that, to congratulate you with the Secretary General, the DGEN, and all your team, also for all that you've been achieving in the last year. So, selamat mulia menteri, and thank you very much for the invitation. Dan kemudian selanjutnya, ini yang last but not least, Duta Besar Kolombia. Kamu harus solve this problem, invasi Kolombia. Masukkan sendiri ke penjelasan tentang hal-hal tersebut. Yo quiero saludarme especialmente a la señora ministra. Saya akan salam kepada Ibu Menteri, kolega, dan juga los directivos oficiales, semua yang berada di sini, y a todos los asistentes, dan Bapak Ibu sekalian. Venimos de un país. Kita berasal dari sebuah negara yang berasal dari benua Amerika, di mana juga dikelilingi oleh dua ocean, yaitu Pacific Ocean dan Atlantic Ocean. Di mana wilayah teritori wilayah kelautan kita lebih dari 80% wilayah darat kita, di mana memiliki 1,8 juta kilometer. Dan ingin kami sampaikan bahwa kami sangat memuji sekali rekam kerja yang sudah dilakukan oleh Ibu Menteri dan proyek terbesar di dunia. Dan ada dua hal yang ingin Kolombia belajar, untuk belajar dan juga sharing.
a un punto de nuestro planeta. Yaitu perhatian terhadap satu poin di negara kita, dunia kita, que obliga a todos nosotros, yang mewajibkan kita semua prestemos una atención de vida, untuk memperhatikan kehidupan. Todos estamos montados en esta nave llamada planeta Tierra. Saat ini kita berada di sebuah planet yang dinamakan Bumi. Lo que ocurre en Indonesia, yang terjadi di Indonesia, o en la China, atau di China, atau di Papua, afecta lo que ocurra en Colombia, juga akan mempengaruhi di negara lain, baik di United States ataupun di Brasil. Cada día somos más conscientes que el mundo. Di mana saat ini kita semakin hari semakin sadar bahwa debemos saber compartirlo y saber todos. Kita harus bisa belajar berbagi dan luego hay un tema ecológico, ada hal-hal seperti ekologi, de mantenimiento de los recursos naturales, hal-hal untuk menjaga rasional de los recursos sumber daya alam ini dan juga peliharanya, yang harus kita belajar bersama bagaimana cara menggunakan dan memelihara. Dan hal yang kedua adalah kita harus memiliki nilai-nilai yang saat ini diwakili atau dimiliki oleh seorang wanita, de enfrentar las actividades ilegales, di mana menantang semua kegiatan-kegiatan ilegal, que atentan contra la seguridad alimentaria, tentunya juga yang mengancam keamanan atau ketahanan pangan, y que involucra otras actividades colaterales, dan juga berhubungan dengan kegiatan-kegiatan lain, trata de personas, yaitu kegiatan-kegiatan seperti perdagangan manusia, lavado de dinero, kemudian pencucian uang. Es un mundo, ini merupakan sebuah que debemos confrontar, hal-hal atau yang harus kita berantas. Y usted está dando ejemplo al mundo. Dan Ibu Menteri telah memberikan contoh bagi dunia. Se necesita valor para esas decisiones. Yang memiliki, harus memiliki nilai-nilai untuk dapat melakukan itu semua. Y bueno, y se necesita respaldo político. Dan tentunya juga harus memiliki dukungan politik dalam melaksanakan keputusan Colombia. Observamos dari Kolombia, kami memperhatikan con muy buenos ojos y deseos de aprender, untuk keinginan belajar en esta experiencia, terhadap pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan. Usted lo ha dicho, seperti yang Ibu sebutkan, nada es imposible, bahwa tidak ada yang tidak mungkin, pero se construye con personas, tapi hal tersebut harus dibangun oleh orang per orang. Ustedes han pasado de los hechos, dan telah melalui hal-hal tersebut, a las palabras, dari hanya kata-kata menjadi sebuah kenyataan. Esa experiencia, pengalaman ini, Colombia la aprecia, Colombia sangat menghargainya, dan yakinlah bahwa en términos de cooperación, dalam hal kerjasama, vamos a avanzar, kita akan terus maju, ojalá tan rápido, mudah-mudahan dalam waktu dekat, como ustedes lograron avanzar, seperti Ibu Menteri telah berhasil, en recuperar en menos de un año más de 6 millones de toneladas, di mana dalam satu tahun telah bisa menyelamatkan lebih dari 6 juta ton. Así es como se hace. Muchas gracias. Terima kasih sekali lagi atas kesetiaan dan hadirannya pada acara ini. Terima kasih kepada untuk teman-teman KKB. Terima kasih kepada teman-teman.